Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pembuka pekan ke-17 Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung pada hari Senin 26 Desember 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan pekan ke-17 Liga Inggris hari Senin 26 Desember 2022. Brentford imbang 2-2 versus Tottenham Hotspur. Daftar klasemen sementara Liga Inggris urutan 1 sampai 10. Arsenal memimpin klasemen setelah berhasil mengumpulkan 37 poin hasil dari 14 pertandingan. Manchester City membaingi urutan kedua dengan mengoleksi 32 poin hasil dari 14 pertandingan. Daftar klasemen sementara Liga Inggris urutan 11 sampai 20. Nottingham Forest di urutan ke-18 dengan 13 poin hasil dari 15 pertandingan. Southampton di urutan ke-19 dengan 12 poin hasil dari 15 pertandingan. Dan Wolverhampton di urutan ke-20 dengan 10 poin hasil dari 15 pertandingan. Daftar top scorer sementara Liga Inggris 2022-2023. Erling Haaland memimpin usai mencetak 18 gol. Daftar top assist sementara Liga Inggris 2022-2023. Kevin De Bruyne menempati urutan pertama dengan koleksi 9 assist. Daftar top clean sheet sementara Liga Inggris 2022-2023. Nick Pope dan Aaron Ramsdale memimpin dengan sama-sama mengemas 7 clean sheet. Jadwal pertandingan pekan ke-17 Liga Inggris hari Senin 26 Desember 2022. Everton vs Wolverhampton pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Live streaming di aplikasi video. Crystal Palace vs Fulham pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Live streaming di aplikasi video. Leicester City vs Newcastle United pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Live streaming di aplikasi video. Dan Southampton vs Brighton and Hove Albion pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Live streaming di aplikasi video. Sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.